Kembali lagi dalam Paci Reknesia dan juga Rinli. Terima kasih sudah support kami berdua. Thank you very much. Thank you so much. Ya, mudah-mudahan anda semua sehat kalian. Betul. Karena itulah. Karena kehidupan gini itu amat membimbangkan ya guys. So, cerita kita ataupun apa yang kita mau react kali ini adalah tentang hidup sehari-hari tanpa listrik. Yang dimana kita tahu pembangunan teknologi zaman kini itu udah terlalu membangun. Tetapi guys, ada satu perkampungan yaitu perkampungan adat di Indonesia yang masih lagi suasana kehidupan mereka tanpa listrik, tanpa teknologi guys. Siapa boleh hidup tanpa listrik sekarang nih? Siapa yang boleh? Kita juga bukan nggak bisa ya, betul, kita juga Pak Cigre ini nggak bisa itu tanpa listrik. Kalau nggak, kamu nggak akan lihat kita di sini ya. Betul. So guys, kita akan lihat reaction tentang hidup sehari-hari tanpa listrik. Begini suasana kehidupan orang yang hidup di kampung adat Indonesia. Kita akan mulakan dalam 3, 2, 1, go! Hey, hopo gengs! Listrik adalah salah satu elemen wajib di sebuah perkampungan untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Bagi sebagian besar orang, tanpa listrik seperti mati sesaat. Namun di Indonesia, masih ada kampung yang bisa bertahan tanpa aliran listrik. Ya, tapi kalau Pak Cigre itu mati berapa saat mereka itu? Mereka bahkan lebih hidup dari kamu yang selalu berada tidak hidup, guys, listrik. Tidak hidup. Seberapa hidup kamu tanpa hidup kita, guys. On off saklar? Mari kita intip dari balik video yang kamu tonton memerlukan listrik ini. Oke. Okay. Oh my God. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terdapat satu suku terlama bernama Kajang. Kampung Kajang. Adat ini terbagi dua area, yakni Kajang Luar dan Kajang Dalam. Kajang Luar sudah bercampur dengan kehidupan modern orang-orang Bulukumba pada umumnya. Sedangkan bagian dalam dikenal dengan sebutan area Amatoa. Di bagian dalam inilah masyarakat Kajang masih menjaga keimanannya terhadap kepercayaan-kepercayaan tua leluhur mereka. Sebagai bagian dari kepercayaan, masyarakat wah guys, gue itu pengen banget kesini guys. Hidup tanpa teknologi kaki, dan juga wajib menjaga kerukunan apa kata orang tanpa apa-apa ini. Wah mantap guys. Satu hal yang paling mencolok adalah orang-orang Kajang dan para tamu yang masuk ke kawasan ini wajib berpakaian serba hitam. Bukan itu aja, kain hitam tersebut mestilah tanpa jahitan. Karena gaya hidup mereka yang menolak modernitas. Tanpa jahitan. Ya, ya. Dan juga baju warna hitam ini. Itu kan bagi gue itu natural color ya. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka terganggu. Masyarakat adat Kajang malah bisa hidup tenang tanpa listrik. Hal ini karena mereka berdiri terhadap tiga pilar. Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Filosofi alam tanpa pengetahuan formal yang mereka anut adalah demi menjaga rumah mereka, yakni hutan. Tidak tersentuh oleh modernitas seperti penggunaan gadget, maka tentu saja listrik bukanlah hal yang wajib untuk mereka. Bahkan mereka melarangnya. Kunjungan pun dilarang. Jika ingin berkunjung, mungkin kamu hanya bisa sampai di bagian Kajang Luar saja. Wah. Sedangkan warna hitam sebagai ciri khas pakaian mereka adalah simbol dari kekuatan dan kesetaraan. Jika aktivitas pagi hingga malam adalah scroll media sosial, dan betul, memantau lambe tura. Itu lo, Paci. Yang tepat untuk berkunjung ke Kajang. Jangan harap ataupun pengen ke sana ya kalau enggak dapat hidup tanpa listrik. Desa Kanekes yang berada di Lebak, Banten, dihuni orang-orang yang juga memiliki filosofi hidup yang hampir sama dengan orang Kajang tadi. Desa Kanekes pun terbagi menjadi dua bagian, luar dan dalam. Dan di bagian dalam, aturan adatnya juga sangat kental. Aturan harus dipatuhi, tidak menggunakan teknologi hingga sendal pun. Bahkan sebenarnya kunjungan sangat terlarang demi menghindari pengambilan foto dan video. Berpopulasi sekitar 26.000 orang, mereka memang dikenal sebagai salah satu suku yang mengisolasi diri dari dunia luar. Beberapa aturan yang populer adalah tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi, pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah Sang Puun atau ketua adat. Larangan menggunakan alat elektronik ataupun teknologi, menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Yang berarti bukan hanya tidak butuh aliran listrik, malah mereka menolaknya, bukan? Apalagi penghidupan yang mereka dapatkan dari hasil pertanian dan perkebunan yang dijual di pasar-pasar luar.
dan makanan masih mereka hasilkan sendiri dari tanah. Tentu aja ini semakin menguatkan niat mereka untuk tidak berlistrik. Seperti Kajang, kunjungan dari luar pun terlarang. Palingan kamu hanya bisa meminjamkan kaki di baduy luar. Bisa, guys. Mereka sangat klasik bukan? Seperti sedang berjalan-jalan ke masa lampau saat jari-jari tidak memiliki tugas tambahan, yakni mengklik akun-akun gosip di Instagram. Tapi ada satu kampung yang terlihat sedikit modern dari dua kampung di atas, dan kunjungan dari dunia luar alias wisatawan ini sama boleh sekali dikunjungi. Tidak dilarang, yakni Kampung Naga. Kampung tapi Naga. Kehidupannya hampir sama, bukan hanya menolak aliran listrik, tapi juga menolak penggunaan gas LPG. Kampung Naga ini adalah salah satu kampung adat yang berada di Desa Neglasari. Wah, jadi mereka itu memasak pasti menggunakan kayu. Dekat pasti enak, guys. Betul-betul. Original. Original. Kalau guna kayu itu masakan lebih enak, guys. Gak percaya lu coba. Dan salah satu aturan yang mereka pegang teguh adalah bangunan rumah yang tidak boleh menyentuh tanah alias berbentuk panggung. Karena kolong bawah rumah itu dianggap memudahkan sirkulasi udara. Betul. Sedangkan bahannya yang hanya diharuskan menggunakan bambu. Ya, kita itu sebagai arsitek juga tahu ya, yang pengalian udara itu baik. Begitupun atapnya itu, yang hanya bisa mengarah ke dua arah, juga harus berbahan daun, khususnya daun nipah. Itu semua demi kesehatan. Meski semuanya diceritakan dari mulut ke mulut menggunakan budaya Pamali, dan semuanya budaya patuh, Pamali. Karena mereka percaya nilai kepatuhan adalah hal yang penting di dalam semua aturan adat. Maka larangan selanjutnya adalah berkaitan dengan hal tersebut, yakni melarang listrik masuk. Karena ditakutkan listrik akan terjadi kebakaran. Mereka ini patuh dan tidak terganggu meski penyinaran menggunakan alat sederhana. Wow. Anak muda pun tidak resah meski tak bisa bermain Mobile Legend. Selain tanpa listrik, aturan unik di kampung ini adalah luasan kampung tak boleh meluas dan melebar meski populasi bertambah. Maka tidak ada jalan lain selain sebagian orang harus keluar atau membatasi kelahiran dan tidak menangisi kematian ataupun kepergian. Nah, dengan berada di kampung-kampung ini, kamu seperti melakukan jeda sejenak dari hiruk-pikuk informasi dari jagat permediaan, kan? Sedikit tenang, dengan tidur malam yang lebih cepat, panjang dan lelap. Konsep begadang tidak dikenal. Pasti nggak stres. Berkumpul tapi saling menunduk, melihat tenang. Handphone, bisa jadi akan menjadi pemandangan yang menyebalkan atau aneh bagi Betul. Mereka. Konsepnya memang sangat-sangat menarik. Lagi satu macam inilah sebenarnya rumpun kehidupan asal kita, yaitu down to earth. Oh, apa benda? Ya, benar-benar. I mean, iyalah, merendah diri. Yang kata orang, kita itu fokusnya kepada ketuhanan. Seperti mereka tadi, yang pertama itu, mereka itu berbudi kepada tanah, berbudi kepada Tuhan tanah, kepada dan juga tanah dan juga tempat itu. Hutan nenek itu. Nenek moyang. Nenek moyang, ya. Nah. Nenek moyang mereka. So, that's mean orang ini sebenarnya setia, ya, guys. Mereka setia kepada Tuhan, mereka juga setia kepada keturunan mereka, dan juga mereka juga setia tentang adat dan budaya mereka. Itu yang terbaik. Nah, karena kita itu zaman sekarang ini, apa yang disuruh daripada orang lain kita akan ikut, ya, guys. Tapi mereka itu, mereka nggak peduli. Yang penting mereka buat apa yang udah mereka lakukan. Nah, so that's mean apa yang mereka lakukan itu sebenarnya terbaik untuk mereka. Seperti nggak perlu ada listrik, ya nggak apa-apa bagi kita yang ada di sini ini, listrik itu penting, tapi mereka itu enggak. So sebabnya, kita kena terima berbeda pendapat itu juga, sebabnya kita sudah terbiasa dengan kehidupan berelektrik ini dan menonton kepada Facebook, laman sosial, semua yang media-media di luar sana, akibat pengaruh luar daripada pengaruh utama kita, yaitu pengaruh barat. Disebabkan ya, itu kita tidak boleh meninggal, kononnya lah kita tidak boleh meninggalkan, tetapi unsur-unsur agama itu semakin menipis karena ya, gadget itu. Ya, benar. Itu juga menjadi satu juga, masalah. Dan juga sebenarnya kalau kita itu sebenarnya, gue itu lagi lebih, gue itu nggak kisah kalau nggak ada listrik, jangan nggak ada air. Oh, betul, betul. Setuju. Biar nggak ada listrik, jangan nggak ada air. Nah, gitu. Karena listrik itu, itu benda yang baru dalam kehidupan kita. I mean, air, cahaya, udara itu kan paling penting sekali. Sumber-sumber keperluan asas kita sebenarnya, ya, bukan elektrik pun. Elektrik itu sekadar kesenangan diri kita sendiri.
keselesaan. Tapi sebenarnya bagi mereka ini yang di kampung naga dan kampung adat Indonesia ini tidak memerlukan pun elektrik tuh, karena ya, benar. Inilah kehidupan sebenarnya di mana kita dapat merasai berjam-jam selama apa 24 jam itu dirasakan betul-betul. Wow. Dan yang paling terbaik lagi, ya seperti kampung naga itu udah jadikan wisata ya guys. So kalau kamu ada kesempatan, pastinya boleh mampir ke sana. Tetapi kampung adat itu masih strict ya, nggak boleh ya guys. Bila ingin masuk ke dalam kampung tersebut, kamu kena berpakaian hitam tanpa dijahit guys. Wah, gitu guys. So nggak perlu cuci-cuci baju lagi guys. Lo bawa aja 5 baju hitam yang nggak dijahit dan 5 hari lo di situ udah oke. Okay. Gitu betul. Maksud gue. Nah, maksudnya so, untuk menjaga kesucian diri sendiri juga. Yes, wow. Benar. Dan di situlah kita boleh fokus. Sebenarnya itu kalau gue lebih fokus ya di sana. Enggak perlu stres dengan dunia luar, teknologi betul. Dengan case yang semakin tinggi ini, itu buat kita lebih stres ya guys. Satu lagi dapat merasai kehidupan di dalam hutan sebenarnya. Yes, nature. Yeah. Dengan bunyi-bunyi yeah, nature. Oh my god. Untuk 2-3 hari tinggal tuh memang sangat seronok lah. Tapi kalau sudah seminggu tanpa elektrik tuh pun boleh mati agaknya bagi aku. Ya benar-benar. Tapi ya kita boleh cubain nanti insyaallah guys. Doakan aja pandemi ini cepat sembuh. Memang teringin habis mau pergi Indonesia sekarang nih. Aduh. Ya benar-benar. Teringin banget gue ingin ke Indonesia itu. Karena teman-teman kita pun ramai juga di situ ya. Betul. So, mungkin itu saja video untuk kali ini ya, guys. Yes. So, itu saja video untuk kali ini. Kalau kalian ada lagi tempat-tempat yang menarik atau wisata-wisata yang menarik untuk kita semua, sila komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe kita supaya channel ini lebih maju. So, see you the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.